lagi mau nyari TV nih. Targetnya adalah Smart TV atau Android TV dan udah 4K tentunya. Awalnya sih mau ambil yang seri X7500H. Harganya di 8 juta rupiah untuk ukuran 55 inch. Tapi setelah nanya-nanya salesnya, akhirnya aku pilih seri di atasnya, yaitu X8000H dengan harga 9 juta rupiah. Kelebihan tipe ini dibanding X7500H yaitu sudah direct LED, punya fitur Dolby Vision serta Dolby Atmos, dan sudah dilengkapi dengan AirPlay juga loh. Jadi, aku bisa langsung mirroring iPhone atau Mac ke TV ini dengan mudah. Selain AirPlay, TV ini juga sudah dilengkapi dengan Chromecast. Setelah bayar, TV-nya langsung di-unboxing dan dites nih. TV ini memiliki resolusi 4K dengan fitur Android TV, Triluminos Display, Dolby Audio, Dolby Atmos, penyimpanan internal 16GB, AirPlay, Google Home, Chromecast, Bluetooth 4.2, 4 HDMI input, 2 USB input, dan berat produk sekitar 16 kg. TV-nya setiap dibawa pulang. Dalam dusnya terdapat kartu garansi, buku manual serta remote. Namun sayangnya remote-nya masih model remote biasa, belum memiliki pointer layaknya mouse. Namun bisa disiasati dengan menghubungkan mouse dan keyboard ke TV ini. Langsung dites buat main PS4 nih guys, sambil menunggu PS5.